rekan-rekan imam, para suster, para frater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Rasul Yakobus dalam suratnya mengingatkan bahkan meneguhkan para pengikut Kristus untuk tidak menggerutu dan saling mempersalahkan dalam membangun gereja Kristus dimanapun mereka hidup dan bertumbuh. Tema perayaan kita hari ini sungguh menggugah kesadaran iman kita, dan nasihat Yakobus tepat menyatakan kita harus hidup dalam pertobatan, tidak pantang menyerah dan putus asa, serta membawa salib Kristus sebagai kekuatan iman, karena Yesus sudah bangkit. Tidak hanya itu, Yakobus meneguhkan semangat kemartiran pengikut Kristus, berani mengatakan ya jika ya, berani mengatakan tidak jika tidak. Ini buah kebangkitan yang menerangi ziarah KSP COVID Pintu Air yang terus berjalan bersama dalam kasih persaudaraan penuh pengampunan. Kebangkitan Tuhan itu kini ditampakkan dengan kehadiran Yesus dalam keseharian hidup para murid yang takut dan menantikan keajaiban iman. Perjumpaan para murid di pantai Danau Tiberias menyatakan sebuah kesaksian betapa kasih Tuhan tidak pernah pudar. Mereka baru menyadari kehadiran Yesus ketika Yesus mengambil roti dan melakukan kembali kenangan yang pernah dialami oleh para murid. Mereka takut dan hidup dalam persembunyian agar tidak dikejar-kejar oleh prajurit Romawi dan tua-tua agama Yahudi. Kisah penampakan ini meneguhkan iman kita betapa Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Ia berjalan bersama kita, dan ia meneguhkan iman kita untuk menghasilkan buah, dan kita menuainya bersama-sama. Bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini sungguh menggugah hati nurani kita untuk berjalan bersama sebagai anggota dari keluarga besar KSP Koperasi Kredit Pintu Air ini. Di dalam berjalan bersama itu, kita bersama merambah sebuah aksi iman yang senantiasa diperjuangkan dalam konteks masyarakat kita yang dilanda oleh ketidakadilan, kemiskinan, dan kekerasan. Kita sebagai anggota telah merambah, dan itu bukan hal yang mudah karena ada hutan besar kehidupan dengan segala semak belukar tantangan. KSP Kobrit Pintu Air sudah selangkah lebih maju dengan mengembangkan sayap-sayap pada unit produktif, bahkan merambah dunia pers melalui kehadiran majalah Ekora. Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus dalam seruan Instrumentum Laboris tahun 2015 mengajak umat beriman untuk sungguh-sungguh menjadi orang beriman yang hidup dalam pertobatan, pengampunan, dan juga dalam tanggung jawab anak-anak Allah. Manusia tidak bisa saja menyebut dirinya sebagai orang beriman jika hidupnya jauh dari kesaksian iman sejati, jauh dari cara hidup kemuritan Kristiani, dan bahkan menjadi tidak terpuji bila hidup dalam kejahatan dan keburukan. Sukacita orang-orang beriman adalah sukacita yang lahir dari perjuangan iman, melalui salib dan penderitaan, melalui kesungguhan hidup untuk menyerupai teladan iman Yesus Kristus sendiri. Dengan penuh pengharapan, Paus Fransiskus mengajak segenap umat beriman untuk hidup dalam tiga kata kunci ini: berubah, bergerak, dan berbuah. Berubah di dalam niat yang hidup yang tulus dan ikhlas, juga dalam komitmen pertobatan sejati. Bergerak sebagai sebuah tindakan konkret untuk menjalankan niat
berubah dalam pikiran dan hati, dalam mantra bersaksi, dalam kehidupan setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, memilih tema berjalan bersama di masa penuh kemajuan zaman ini sungguh berarti memilih tiga mantra pesan Paus Fransiskus dalam amanatnya. Ketika kita tidak saja menjadi anggota komunitas yang nyaman dan mapan, sebaliknya kita mau berubah, bergerak, dan berbuah. Sebagaimana Yakobus berpesan, kita diingatkan betapa tinggal dalam zona nyaman dan zona mapan membuat kita seringkali terbuai dan tidak mau bekerja lebih giat. Karena hidup kita sudah dijamin dan dijaga, lantas kita lupa untuk berjuang lebih gigih. Di tengah persaingan dunia dengan sarana berbasis teknologi dan internet, kita yang masih tinggal dalam status quo kemapanan bisa saja akan tertinggal dan kita tidak dapat berkembang dengan maksimal. Komunitas ini boleh saja berbangga dengan sejumlah pencapaiannya, namun tidak boleh terbuai pada pencapaian yang ada dan harus tetap belajar mengenal diri sendiri sembari meningkatkan kompetensi keahlian kita pada zaman yang semakin maju, namun juga semakin menggerus nilai keutamaan Injili kita. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, panggilan hidup berkooperasi dalam dunia dewasa ini adalah panggilan untuk memiliki pola hidup produktif, kreatif, dan inovatif. Tantangan kemiskinan dan kekerasan atau juga mungkin ketidakadilan sungguh kita rasakan di tengah masyarakat kita. Dan persis pada saat itu, KSP Komunitas Pintu Air menawarkan sebuah hidup baru, manajemen ekonomi rumah tangga dan ekonomi masyarakat yang kreatif dan solutif. Yang telah lama hidup di tanah Sika ini mengalami dan merasakan betapa KSP Komunitas Pintu Air ini telah bertolak ke tempat yang dalam dan membantu pengembangan kesejahteraan masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak yang tersentuh oleh program-program pinjaman yang kreatif dan bagi pengelolanya pun digerakkan untuk sanggup masuk dalam inovasi, kreativitas, dan produktivitas program yang telah dan senantiasa diramu oleh saudara-saudari hebat di pintu air ini. Pembukaan RAK ke-28 untuk tahun buku 2023 pada hari ini kita syukuri dalam agenda transformasi kemuritan Yesus sendiri. Ada dua pesan penting yang baik untuk kita hayati dalam semangat Injil dan nasihat Rasul Yakobus yang tajam. Pertama, kita terpanggil untuk keluar dari zona nyaman dan zona mapan, untuk setiap hari belajar sebagai seorang murid yang mengembangkan kemampuan dan kompetensi kelembagaan untuk sanggup melakukan perubahan dan pembaharuan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam semangat sinodalitas yang utuh dan kreatif, kita mau berjalan bersama, mulai dari merambah, berbuah, dan menuai. Ada saat di mana kita tidak bisa nyaman dan duduk berpangku tangan. Sebaliknya, kita harus bergerak dan merambah ke tempat yang lebih dalam dengan kualitas hidup yang baik pula. Kita mau beradaptasi sekaligus bertransformasi kreatif dengan kemajuan zaman agar dapat mendekatkan pelayanan dan mengoptimalkan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat kita. Kedua, panggilan untuk berubah, bergerak, dan berbuat menjadi panggilan kita di tengah masyarakat kita yang diliputi ketidakadilan, kemiskinan, dan kekerasan, yang melanggengkan dirinya dalam siklus kekuasaan dan juga kemalasan hidup kita. Saatnya menjadi murid-murid Yesus yang setia, dan kita membangun pola hidup yang produktif, tidak bermalas-malasan, dan mental tunggu dan tidak mau berjuang. Inilah saatnya COVID ini membawa kita keluar dari zona nyaman dan zona mapan untuk bertolak ke tempat yang dalam, yang lebih menantang dan penuh dengan risiko yang berat dan menggugat identitas kemuritan kita.
Nasihat Rasul Yakobus jelas sadarkan kita untuk hidup bersaudara dengan penuh cinta, dan ia mengingatkan kita betapa hakim sudah ada di abang pintu. Kita tidak bisa terus saja tinggal pasif menyambut tantangan zaman. Sebaliknya, kita dalam semangat iman menjadi pribadi yang tekun, optimistik, dan produktif. Berjalanlah bersama-sama dalam masa sulit dan masa sukses, dalam masa bertumbuh dan masa berbuah. Saya selalu membaca berita dari majalah Ekora, dan saya bangga betapa pencapaian penghargaan pada level nasional menyadarkan kita untuk tekun dan setia dalam keadaan apapun kita. Itu salah satu sayap kreatif, menjadi kebanggaan yang disyukuri, dan sekian banyak hal yang baik yang ada dan bertumbuh. Juga produk-produk kreatif COVID ini, kita terus berinovasi dan berbuah dalam semangat kemuritan Yesus yang selalu bangkit dan berbagi.